pas dia kan satu bulan lagi ya, secara mental menghadapi persalinan seperti apa? Oh, saya nggak siap sebenarnya, nggak tahu soal beneran nggak tahu ya. Jadi awal hamil tuh kan aku kepo ya, unfollow account Instagram yang isinya tentang hamil dan melahirkan dan tipe-tipe lah gitu, macam-macam gitu kan, ada macam-macam kan sekarang kan. Habis itu gue jadi parno, kayak too much information di otak gitu, dan melihat gitu, sampai akhirnya udah gak mau ngeliat lagi. Jadi sekarang berusaha menahan diri dan gak mau ngeliat account-account itu. Jadi takutnya, ya itu tadi, kepikiran karena kebanyakan informasi. Jadi sekarang ngikutin apa dokter, apa kata dokternya aja. Kita lepas ya. Kita lepas. Ada sih, tapi ntar aja deh. Pak Dea, berapa tahun nih? Berapa sih? Dari 62, sekarang 70. 1, berapa? 9. Seru gitu. 10-an. Ya belum, ya mau 10 kilo deh kayaknya. Minta foto Kak Dea, mungkin aku boleh wawancara ulang lagi Kak untuk naikin silet. Oh iya, boleh. Tapi nanti yang lain gimana? Pakai terus ya maskernya, gini banget. Ini kak, 3, 2. Bang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.